Tawakal. Begitu pula sebaliknya, kita lihat pula dari Perseka Karangjambe juga hadir supporter kesayangannya yang cukup banyak juga untuk mendukung Perseka Karangjambe tentunya. Dan tak lupa kami ucapkan selamat datang juga kepada rekan-rekan sosial media, youtuber-youtuber khususnya yang berada di Desa Watu Agung ataupun yang di luar Desa Watu Agung yang sore hari ini hadir di lapangan Krida Taruna untuk mengabadikan momen kali ini. Saya ucapkan selamat datang, selamat datang. Terima kasih. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua pada turnamen sepak bola Desa Watu Agung final. Balikan sebuah keadaan untuk menangkan pertandingan, kita nantikan bersama-sama tentunya. Kali ini kita lihat bola sudah dihadapi oleh pemain dari Perseka Karangjambe yaitu Taufik, nomor punggung 10. Menunggu apa-apa peluru dari Bapak Marhani dari Kota Sumbul yang memimpin jalannya pertandingan pada kesempatan sore hari ini. Taufik Sari, mainnya kepada Didi di sana. Langsung berikan kepada Wurud, kita lihat di sana. Dibanding oleh Mokhtar Wurud, kali ini Mokhtar. Masih Mokhtar, meluluh Mokhtar kali ini. Oh, mampu dicuri oleh Wurud. Terjatuh Wurud tadi. Menit-menit awal anak-anak Perseka ini mendapatkan peluang servis tendangan bebas kali ini dari sisi kiri. Pertahanan dari Satria Muda Karangwangkal. Bola dihadapi oleh Taufik, kita lihat di sana bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas kali ini dari sisi kiri. Pertahanan dari Satria Muda, Taufik dengan kaki kirinya, kita lihat mampukah Taufik menggandakan kemenangan di babak kedua kali ini untuk Perseka Karangjambe tentunya. Taufik sudah lakukan, Taufik di sana. Namun ada Ilham tadi menghalau bola tadi. Masih ada Aryo yang baru masuk. Masih Aryo di sana melewati tubuh maksudnya, namun keluar lapangan. Masih ada Puji tadi, kirim ke tengah. Ada Didi di sana juga. Namun sayang saudara-saudara, masih menyamping sebelah kanan jala gawang dari Satria Muda Karangwangkal. Tendangan spekulasi dari Didi tadi, matikan tendangan gawang begitu sudah lakukan. Ada abang di sana, langsung ke depan maksudnya. Fauzi tadi menghentikan bola, Didi kembali langsung berikan kepada Wiru. Masih Wiru di sana, kita lihat mengejar bola Wiru kali ini. Masih Wiru, tenang-tenang Wiru mengocok bola tadi, tarik kepada Fauzi di sana. Masih Fauzi di sana, seturun kepada Didi. Maksudnya ada Ilham tadi, langsung angkat kembali berikan kepada Aipo di sana. Ada Aryo yang baru masuk tadi. Masih ada Didi di sana. Ada Ilham tadi menghentikan bola itu maksudnya tadi, namun tidak ada rekan kita di sana. Agus langsung ke depan, berikan kepada Goman di sana. Berduel dengan back cukup tangguh dari Satria Muda Karangwangkal. Goman ini berhadapan dengan Tarso, kita lihat di sana. Kali ini hanya masukkan tendangan gawang tentunya untuk anak-anak Satria Muda Karangwangkal. Sudah lakukan Ilham di sana. Ada Didi tadi menghentikan bola Goman. Masih ada bola Runar tadi rupanya, ada Mukhtar di sana, berikan ke depan. Masih bola mainnya bermaksud tadi, berikan ada perebutan di sana. Paing tadi langsung menyapu bola ke depan. Masih ada perebutan di sana. Begitu gemuruh sayup-sayup terdengar suara-suara para pengunjung, para penonton di lapangan. Saudara-saudara, tentunya akan menambah semakin seru pertandingan pada sore hari ini. Ada Paing di sana dari Perseka. Paing sudah lakukan ke depan. Paing, ada Ilham tadi memotong bola. Masih kita lihat sementara ada perebutan di sana. Andi dari Perseka, ada Ito berduel. Masih ada Fauzi tadi dibayang oleh Ibu Fauzi. Masih Fauzi di sana. Ada Mutar tadi. Masih ada Andi, tenang sekali tadi. Ada Didi di sana berduel Fauzi kali ini. Masih ada Agus di sana, langsung berikan bola ke depan maksudnya. Masih ada perebutan di sana, kali ini Didi menghentikan bola tadi. Masih Didi lepas bola main di kali ini. Goman yang dia terus. Masih Goman. Kali ini Sunar mampu menghalau dengan baik. Abang kali ini masih Abang, sodorkan ke depan. Ada Andi tadi memotong bola pendek kepada Agus di sana. Masih Agus melewati, mencoba melewati Abang kali ini, gagal Agus. Masih ada
Pemain dari Sadamu di sana, kali ini paing tadi, curi bola masih paing di sana, angkat bola ke tengah, ada Wilud di sana yang tutup, bayang-bayang pemain Satria Muda masih Wilud di sana, masih ada perebutan di sana, keluar lapangan saudara-saudara, lebar ke dalam kali ini Wilud bersiap-siap di sana, berikan kepada Didi di sana, masih Didi tadi, kita lihat masih Didi tenang-tenang masih bola, cip bola kepada Taufik di sana, berikan kepada Didi kembali di sana, masih ada perebutan di sana, Didi tadi, ada Ilham di sana, masih Didi masih ada bola di sana saudara-saudara, kali ini tendangan penjuru rupanya kita lihat di sana, pergerakan nomor 11 Didi cukup merepotkan. Cukup lincah kita lihat sore hari ini Didi. Siap-siap di sana Didi. Sudah lakukan Didi. Dan sedang. Kali ini masih ada kembali di sana. Fauzi kali ini. Masih ada orang di sana. Fauzi kembali. Menciptakan kemudian. Masih ada orang di sana. Orang lagi. Lutang di sana kita lihat. Masih bisa terbang masuk ke mana Lutang di sana. Masih ada Andi di sana, berdua dengan Lutang bagi. Harus satu bangun kali ini. Apa yang terjadi saudara-saudara? Jatuh bangun Andi mempertahankan pertahanan yang sore hari ini. Tendangan di masuk mana persenggara orang kami. Ada Andi di sana. Andi. Sudah lakukan Andi ke depan di sana ada Mukhtar mengambil bola tadi kita lihat dari Satria Muda ada aku langsung ke depan sini tadi namun telah meninggalkan lapangan pertandingan lemparan ke dalam kali ini untuk anak-anak Satria Muda Karangwangkal bola akan dilakukan oleh Darso berikan ke depan keberadaan maksudnya di sana pada Paing tadi menghentikan bola masuk Paing angkat bola ke depan Paing maksudnya kepada Golman tadi ada Darso potong bola keluar lapangan saudara-saudara lemparan ke dalam kali ini oleh Persika nomor 22 sudah lakukan berikan kepada diri kita di saudara-saudara masih aku di sana keluar lapangan lebaran ke dalam untuk Satria Muda Aan di sana berikan kepada Aweng di sana masih Aweng angkat bola ke depan maksudnya ada Andi di sana Andi tadi berikan kepada Agus di sana langsung lompat terobosan pada pemain di sana ada Sunar di sana menghalau bola tadi cukup mampu membaca arah bola Sunar tadi dari Aweng masih Aweng dicuri oleh Agus tadi ada Wibit di sana tarik ke belakang pada Fauzi Agus yang tanggung tadi maksudnya kali ini ada Taufik di sana berikan kepada Wibit masih Wibit di sana angkat ke tengah Wibit masih Taufik di sana cepat kali ini masih ada perebutan di sana Mukhtar masih ada Wibit di sana Ilham tadi, berikan kepada Wilud. Maksudnya tadi saudara-saudara dibuang keluar lapangan oleh pemain belakang dari Satria Muda nomor 22 tadi. Hampir terjadi kepanikan tentunya di barisan belakang dari Satria Muda yang terus dibombardir. Dobrak-abrik pertahanannya oleh pemain-pemain dari Persika Karangjambi lemparan ke dalam kali ini Didi nomor 11 dari Persika kali ini. Siapa yang menuju diri Wibitkah di sana? Masih ada perebutan, masih Aweng di sana. Ada Agus tadi berjuang, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan saudara-saudara. Lemparan ke dalam kali ini. Ada nomor punggung 2 kita di sana. Amin rupanya. Amin sudah lakukan ke depan. Ada Ibu yang dituju di sana. Ada Budi tadi. Andi kali ini langsung ke depan. Keluar lapangan kembali lemparan ke dalam. Untuk anak-anak Satria Muda Karangwangkal dari sisi tengah ini. Amin bersiap-siap di sana melakukan lemparan ke dalam tentunya. Amin ke tengah menuju kepada Ibu di sana. Masih ada Andi di sana. Oh, membentur tadi namun play on rupanya di sana. Masih ada Aweng kali ini Fauzi langsung mengirim bola ke depan. Masih ada Koma dan Garso di sana. Kali ini ada Mukhtar. Oh, Ibu di sana. Saudara-saudara, sebuah serangan cepat yang dibangun oleh Persika Karangjambi kerjasama 1-2 pemain tadi antara Goman dan Agus tadi pergerakan Agus harus dihentikan dengan satu pelanggaran tentunya dilakukan oleh Sunar pemain belakang dari Satria Muda Karangwangkal tentunya tendangan bebas rupanya untuk anak Persika Karangjambi dari sisi kanan pertahanan dari Satria Muda Karangwangkal.
sebuah servis tendangan bebas tentunya membuka peluang ini dimaksimalkan oleh Persika Karang Jambi untuk lebih memberikan kemenangan tentunya, menambah pundi-pundi golnya di sore hari ini. Fauzi di sana kita lihat bersiap-siap di sana. Fauzi sudah lakukan, Fauzi membentur pagar putih tadi. Fauzi masih, Fauzi di sana tarik ke belakang kepada Pai, kurang sempurna Pai kali ini. Ada Aan di sana berdua dengan Fauzi, masih Fauzi, Fauzi dua pemain dilewat oleh Fauzi. Agus kali ini sodorkan kepada Koman, maksudnya tadi ada apa tadi, motong bola kali ini masih ada Fauzi. Sebuah pertandingan yang dengan tempo sangat cepat dan keras sore hari ini, saudara-saudara, harus jatuh bangun terganjal pemain dari Persika kali ini. Tendangan terus kembali. Siapa yang akan mengambil servis tendangan bebas? Oh, Didi di sana. Didi bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas kali ini dari Persika. Didi sudah lakukan, Didi tendangan. Tipis sekali tendangan dari Didi tadi, melalui servis tendangan bebas, hanya menghasilkan tendangan gawang tentunya untuk anak-anak Satria Muda Karang Wangkal yang sementara waktu masih tertinggal 1-0 tadi di babak pertama. Ada Amin di sana dari Satria Muda, bersiap-siap melakukan tendangan gawang kali ini. Amin sudah kirimkan ke depan. Ada Didi di sana tadi. Ada Mukhtar di sana dibangi oleh Fauzi, masih Fauzi berikan kepada Muhammad di sana, masih kurang semua. Ada Aryo tadi, Didi kali ini bersuai dengan Aweng, masih Aweng tarik ke belakang. Ada Kurman tadi, kali ini ada Taufik, Wiwit berikan kepada Taufik di sana. Bola masih untuk saudara-saudara dan pre-on, kita lihat masih ada perebutan di sana. Ada Didi di sana, Didi kirimkan umpan. Ada Koman di sana, Koman. Darso tadi memotong bola, saudara-saudara. Kali ini ada Agus dan Darso berebut bola. Keluar lapangan lebaran ke dalam. Darso cepat sekali berikan kepada Ibu di sana. Baik, berikutnya di sana kita lihat ada Andi datang batu. Masih Andi tadi, satu bangun Andi masih berebutan Ibu di sana. Namun masih ada perebutan jadinya, masih ada di sana, berdua dengan Ibu. Kali ini ke tengah, ada Wiwi di sana. Kali ini pula ke tengah, masih ada Wiwi tarik ke tengah. Ada Awe memotong bola tadi, Awe berikan ke, dipotong oleh Fauzi kali ini. Masih Fauzi berikan kepada Didi di sana, masih Didi lepas kawalan Didi. Ada Taufik di sana, berikan kepada Wiwi di sana. Angkat bola. Mukhtar kali ini sudah ke depan. Ada Andi tadi menghentikan bola, Didi berdua dengan Mukhtar kali ini. Ada Aryo berdua baik oleh Fauzi, masih dengan Aryo dan Fauzi kali ini. Masih ada Aryo, Fauzi lepas berikan kembali. Masih ada kembali di sana, ada Wewe. Tepat sekali saudara-saudara, serangan dari Persika kali ini terjadi pergantian pemain wasit. Persika nomor 20 Wiwi ditarik keluar, masuk nomor 3 Rudy. Sebuah strategi dimasukkan pemain yang cukup senior sore hari ini untuk menambah daya gedor Persika kali ini. Rudy nomor 3 dimasukkan, sebuah penyegaran tentunya. Didi kali ini langsung ke depan, maksudnya kepada Koman di sana. Ada Darso, dihentikan oleh Darso, berikan kepada Aweng di sana. Agus tadi, ada Didi di sana, tenang, tenang Didi. Berikan kepada Koman, maksudnya di sana umpan terobosan. Masih dikejar oleh Koman di sana. Masih hidup ada Didi di sana. Didi! Sebuah umpan kerjasama Koman dan Didi tadi, saudara-saudara, cukup sangat berbahaya. Namun penyelesaian dari Didi kali ini kurang sempurna. Hasilkan tendangan gawang tentunya untuk anak-anak Satria Muda Karang Wangkal. Bola dihadapi oleh Amin, saudara-saudara. Setan. Ada Fauzi di sana, kirimkan Fauzi tadi yang boleh masuk. Berikan kepada Taufik di sana, masih Taufik umpan masuk di sana. Ada Umar tadi memotong bola, ada Awa yang turun ke bawah. Jatuh dengan Fauzi ke tengah, ada Didi di sana, masih Didi, Didi. Berikan kepada Fauzi di sana.
fokus tadi keluar sarang saudara-saudara mengamankan bolanya tadi. Ada dua di sana, Ibu masih bermain oleh aku di sana. Ada angkatan batu di sana, masih Ibu. Ibu bermain dengan aku tinggi kali ini. Masih ada awal, umpan terobosan di sana. Masih ada umpan di sana. Yudi tadi membayang oleh Aryo, masih Aryo di sana. Aryo. Ada peluang di sana tadi, namun bola diambil oleh Aperseka. Kali ini Rudy yang bermasuk. Berikan kepada Didi, ke samping kepada Agus di sana. Kita lihat, masih Agus kuasai bola. Ada gol Agus tadi, masih lepas. Ada Goman di sana. Goman, masih Goman berikan ke belakang kepada Rudy yang bermasuk tadi. Masih ada Taufik di sana. Ilham tadi langsung ke depan. Ada Ibu di sana. Anda dilepas sama waktu para-para. Apa yang terjadi saudara-saudara? Sebuah counter attack cepat dari anak-anak Satria Muda Karangwangkal tadi cukup mengasihkan balapan belakang dari Perseka Karangjame. Kali ini kita lihat salah satu pemain dari Perseka tergeletak di tengah lapangan setelah berduel dengan pemain depan dari Satria Muda Karangwangkal tentunya. Kita nantikan apakah dianggap ada satu pelanggaran? Mama. Dan terjadi pergantian pemain. Pandangan. Mukhtar nomor punggung 9 dari Satria Muda Karangwangkal ditarik keluar, memasukkan nomor punggung 15 Aris. Aris menggantikan Mukhtar sore hari ini. Oh, kartu kuning saudara-saudara. Untuk nomor 4 dari Perseka Karangjame, yaitu Budi, yang harus ditandu keluar lapangan setelah mengalami cedera rupanya. Dan ini sebuah peluang, sebuah kesempatan. Apabila ini mampu dimaksimalkan oleh Satria Muda Karangwangkal, pertandingan akan semakin seru tentunya. Dari peluang berada oleh Ilham, nomor 6 dari Satria Muda Karangwangkal. Ada 1, 2, 3, 4 pemain Perseka di sana. Membuat pagar putus tentunya. Ilham, membuka Ilham. Untuk membuka peluang menyamakan kedudukan. Ilham, lakukan Ilham. Tendangan bebas tadi, namun sayang masih melambung tinggi dari di atas meter gawang dari Perseka Karangjame yang dijaga oleh Wood tadi hanya menghasilkan tendangan gawang saudara-saudara. Dan kita lihat sayup-sayup dari sini kami melaporkan dukungan para penonton begitu riuh, begitu ramai tentunya suasana akan semakin ramai. Bola. Wis. Sore hari ini lapangan Krida Taruna tumpah ruah tentunya dengan para penonton menyaksikan laga final sore hari ini. Andi sudah lakukan Andi ke depan. Ada duel di sana. Ada Agus tadi yang ke depan langsungnya Ilham tadi. Ada Paing tadi. Ilham berdua dengan Agus dan Ilham. Ada Andi tadi, di sisi kemenya main luar biasa, Aziz kembali, kali ini masih ada Agus langsung ke depan masuknya, ada Taufik di sana, Taufik berikan kepada Rudy di sana, kemenya salah, masih Kuman di sana, Kuman, Runar tadi mampu menghentikan bola, Agus di sana main berilam, tarik ke depan, masih ada Kuman di sana, masih ada dua Taufik tadi. Terus menerus anak-anak Perseka ini mengurung pertahanan dari Satria Muda Karangwangkal untuk membuat kepanikan tentunya. Kali ini terjadi lemparan ke dalam untuk anak-anak dari Perseka. Taufik kita lihat di sana. Lakukan lemparan ke dalam dari Perseka kali ini. Taufik sudah berikan kepada pemain masih di sana. Melebur.
serangan demi serangan tadi coba dibangun anak-anak Persik yang cukup membuat detak jantung barisan pertahanan dari Satria Muda Karangwangkal. Apa yang terjadi saudara-saudara? Ternyata bola fair play tentunya kali ini di hadapi oleh Bekus. Sudah lakukan ke depan Bekus. Aryo tadi maksudnya kali ini ada Fauzi. Sampai maksudnya tadi, namun ada Amin tadi, Irham masih Fauzi, kirimkan kepada Agus di sana. Masih Aziz mencari rekan pendek kepada Fauzi di sana. Langsung berikan kepada di sana. Kali ini Guman, tenang-tenang tanpa kawalan Guman. Masih Guman di sana, berikan kepada Didi di sana. Masih Didi tadi, kali ini ada Aweng. Masih ada Ilham, Ilham tadi, ada Rudi tadi langsungnya masih banyak lagi di sana. Namun Peon ada sudah di sana. Keluar lapangan saudara-saudara. Luar biasa panas di tengah lapangan, kita lihat berjibaku kedua pemain dari tim ini. Barang ke dalam rupanya. Taufik di sana kita lihat dari Persik akan melakukan lemparan ke dalam. Ada Fauzi, ada Rudi masuk kami, ada Fauzi di sana sudah lakukan. Masih ada semua di sana, kemenangan lagi rupanya di sana. Masih mampu diselamatkan dengan baik oleh barisan pertahanan dari Satria Muda Karangwangkal tentunya. Lemparan ke dalam kali ini untuk anak-anak Satria Muda Karangwangkal. Amin di sana. Amin sudah lakukan ke depan, maksudnya tadi ada Agus tadi potong bola. Masih ada Aan tadi yang sentuh bola ke depan. Paing tadi menghentikan bola Didi kali ini dengan kaki kirinya. Ada Aweng di sana langsung berikan kepada Ilham maksudnya. Ilham sentuh lah Ilham. Masih ada Rudi di sana. Ilham di semangatmu saudara-saudara. Sebuah sontakan dari pemain Persik Karang Jambi. Kita lihat nomor punggung 10 tadi tidak menyia-nyiakan sebuah eksekusi dingin, mampu meresahkan sikil bundar kepala gawang Satria Muda untuk yang kedua kali. Bertubi-tubi anak-anak Persik kali ini di sini datang dari belakang mata ini di sana. Hampir saja umpan sodoran dari Didi, namun Taufik sore hari ini sudah lakukan ke depan Satria Muda. Ada aku di sana, masih aku berhubung bola pendek mereka kepada Kuman di sana. Ada Taso tadi, masih pergantian pemain besok. Baru Satria Muda Karangwangkal, Ilham ditarik keluar. Nomor 6 masuk, nomor 13 Junet. Kali ini tendangan bebas tentunya utama Persik Karang Jambi akan dieksekusi oleh pencipta gol di babak kedua tadi nomor 10 yaitu Taufik rupanya di sana. Bersiap-siap terus Taufik dengan kaki kirinya. Mampukah ini akan menggantikan kemenangan untuk anak Persik Karang Jambi? Kita nantikan bersama-sama. Taufik sudah lakukan. Taufik tendangan yang lebih cantik dari mentor Mr. Gawang saudara-saudara. Menurut mengurung anak Persik Karang Jambi. Masih ada Didi di sana. Didi kita sama dengan aku di sana. Masih aku berikan kepada Taufik. Masihnya tadi, masih Taufik. Namun ada kali ini masih ada Andi berduel dengan Ipul di sana. Didi datang membantu, kita lihat masih Ipul, masih ada Ipul di sana. Tarik ke belakang Amin tadi kurang sempurna. Kali ini ada Guman mengambil bola. Masih Guman di sana, kita lihat Guman berikan kepada tanggung sekali saudara-saudara.
Umpan dari Kuman kepada Agus tadi sangat tangguh. Kali ini lemparan ke dalam tentunya untuk anak-anak dari Persega Karang Jambi. Agus tadi kita lihat di sana sang kapten pendek berikan kepada Sidi di sana. Masih di pendek kepada Agus di sana. Langsung ke Murkalo di sana. Hampir saja saudara-saudara. Sebuah serangan yang dibangun anak Persega tadi hampir saja membuat gawang dari Satria Muda terancam sore hari ini. Kali ini Satria Muda masih berada di sana. Ada Faudi mengendalikan bola tadi berikan kepada Rudi di sana. Tarik ke sama Didi di sana berikan kepada Taufik. Kali ini putus dengan sempurna langsung lakukan bola terbang di sana. Masih ada Rudi. Masih Aryo di sana. Rudi kali ini mencuri bola. Masih Rudi berikan kepada Didi di sana. Masih Didi melihat satu pemain. Masih Didi berikan kepada Taufik di sana. Terburu-buru Taufik tadi saudara-saudara. Sebuah umpan sodoran dari Didi tadi, namun penyelesaian dari Taufik selalu terburu-buru. Kali ini sudah cepat sekali. Sebuah kesalahan brutal dari pemain belakang Amin. Kita lihat tadi, kali ini Fauzul, ada Didi di sana. Masih Didi. Atang menit mana? Kartu kuning. Kartu kuning saudara-saudara. Gol yang ketiga tadi disambut dengan cukup euforia pertandingan dari Persega Karang Jambi. Didi, pemain yang cukup menakutkan sore hari ini. Lima yang ngode ya, mau. Berikan gol sekaligus sore hari ini Didi. Kali itu Taufik mana bola di sana. Taufik sudah lakukan. Dengan baik penjaga gawang dari Satria Muda betul tadi kali ini itu dari Satria Muda karena wakil pemain oleh Paul di sana. Masuk Paul di mampu berbuat gerakannya. Pergerakan dari pemain-pemain Persega yang cukup lincah ini harus dihentikan dengan dijatuhkan bola ini. Agus sudah lakukan. Agus ke depan langsung ada Thomas. Taufik kurang sempurna tadi sebuah umpan sodoran kali ini dilakukan tadi yang mudah. Ada Agus di sana, ada Aan di belakang. Kita lihat tadi kurang sempurna Aan. Lumar lapangan lemparan ke dalam tentunya untuk anak-anak dari Persega Karang Jambi. Kali ini dihadapi oleh Agus pendek kepada Didi di sana. Masih diberikan kepada Agus di sana. Agus berikan kepada Kuman di sana. Keluar. Masih ada perbuatan di sana. Kita lihat Aan kali ini dari Satria Muda. Aan tadi ada Didi tadi menghentikan bola kerjasama dengan Kuman di sana. Masih Kuman. Kuman berikan pendek kepada Didi di sana. Didi lepas kawalan. Didi berkali-kali pergerakan diri dari Persega ini cukup merepotkan tentunya. Raung menit nih. Kelincahan skill individu yang luar biasa. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Kali ini tendangan bebas untuk anak Persega Karang Jambi. Papat ya jalukan ya. Masing pertama apa Didi? Iya, servis tendangan bukan kembali Taufik di sana. Taufik sudah lakukan Taufik. Hampir saja saudara-saudara tapi jarak jauh tendangan Taufik tadi cukup bagus sekali. Namun sayang penjaga gawang juga cukup tampan gemilang mampu mengetik bola tadi bagus. Terjadi tendangan penjuru tentunya. Kali ini bola diambil oleh kepada para penonton dimohon untuk mundur sedikit
agar tercipta keamanan tentunya kali ini. Tendangan penjuru diri di sana bersiap-siap dari Perseka membuka peluang ini untuk menambah poin berikutnya. Lodi sudah lakukan di sana, kurang sempurna diri kali ini saudara-saudara, hanya menghasilkan tendangan gawang tentunya untuk anak Satria Muda Karawangkal. Mampu ke anak Satria Muda Karawangkal untuk memperkecil ketertinggalannya tentunya. Kali ini bola diambil oleh Rudi di sana. Rudi berjual tadi, kita lihat masih ada duel di sana. Ternyata ada satu pelanggaran dilakukan oleh anak Perseka. Rudi tinggal lihat di sana. Rudi tadi tendangan bebas kali ini. Amin dari Satria Muda bersiap-siap di sana melakukan tendangan bebas kali ini. Sudah lakukan Amin ke depan. Ada Andi di sana tadi menghentikan bola. Ada Aweng tadi kita berduel dengan Didi. Sudah kiriman ke depan masih ada Andi sana. Masih ada Agus. Berikan kepada Didi. Ada Tarso tadi motong bola. Masih ada Paing. Paing di sana. Oh, masalah tadi Paing. Masih Paing kuasai bola. Angkat bola ke depan. Maksudnya ada Aweng tadi motong bola. Ada Didi di sana. Bersama dengan Agus di sana. Masih Aweng. Tenang-tenang Aweng kali ini. Curi oleh Didi. Masih Didi berikan kepada Agus di sana. Taufik tadi motong bola. Masih Taufik di sana. Taufik tadi berikan kepada Agus di sana. Oh, masih ada perebutan di sana. Rudi tadi mencuri bola dari belakang. Angkat bola ke depan dari Satria Muda kali ini. Ada Rudi. Rudi tadi berdua, kita lihat di sana Aweng masih kuasai bola di sana, mencarikan pendek saja angkat bola ke depan maksudnya. Namun ada Fauzi tadi menghentikan bola, masih Fauzi ragu-ragu Fauzi tadi. Masih ada bola di pada ikas ya. Luar biasa sebuah hiburan sore hari ini saudara-saudara. Tendangan bebas Didi di sana sudah lakukan ke depan Didi. Oh, ada Taufik di sana. Masih Taufik kita lihat di sana. Dibayang oleh dua pemain tadi. Oh, masih dibayang oleh pemain. Amin tadi mencuri bola. Masih Amin di sana angkat bola ke depan masuk kepada AI. Keluar lapangan Aryo tadi. Lemparan di dalam kali ini dilakukan oleh Rudi dari Persika Karang Jambi. Berikan kepada Didi di sana. Tenang-tenang Didi tanpa kawalan. Menghasilkan pendek saja kepada Taufi di sana. Ada Taufi di sana. Taufi umpan-umpan kepada Rudi di sana. Masih Rudi muda bola. Asuh Rudi di sana. Rudi. Rudi mampu keluar. Lagi bagus. Pergerakan Persika. Harus berulang kali terjatuh saudara-saudara. Begitu panik. Kita lihat pertahanan pertahanan dari Satria Muda sore hari ini. Yang tidak diberi kesempatan untuk keluar dari tekanan sore hari ini. Tentang juru tinggal di sana bersekarang jauh. Tahu pun bersiap-siap di sana. Pertenangan bebas. Nomor 10. Berjabat dengan kaki kirinya mengingat umpan. Berikannya di sana. Taufik sudah lakukan. Taufik kali ini sangat tidak sempurna tendangannya. Menghasilkan tendangan gawang Amin di sana. Sudah lakukan Amin. Berikan bola ke depan. Ada itu di sana. Masih ada Rudi di sana. Rudi. Ada Didi di sana. Akhirnya saudara-saudara. Bapak Marhani yang memimpin jalannya pertandingan pada kesempatan sore hari ini antara Persika Karang Jambi berhadapan dengan Satria Muda Karawangkal meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan pada kesempatan sore hari ini dengan skor akhir yang cukup mencolok yaitu 3-0 untuk keunggulan Persika Karang Jambi. Tentunya sang juara bertahan masih mampu mempertahankan mahkota juaranya. Dan kami ucapkan selamat buat Perseka Karang Jambi yang mampu menjuarai turnamen cup tahun 2023-2024. Dan buat Satria Muda tetap semangat. Dan semoga di tahun yang akan datang Satria Muda semakin lebih baik. Kepada para pengunjung dan para penonton tentunya jangan kemana-mana karena masih berlanjut acara demi acara di sore hari ini. Termasuk makan diteruskan pengundian kupon hadiah. Kepada yang bertugas kami persilakan. Terima kasih dan kembali kami akan mengundi beberapa
kupon undian yang sudah berada di redaksi kami. Dan untuk Anda yang nanti akan memperoleh keberuntungan ya, bisa Anda ambil di podium ya. Silakan untuk hadiahnya dipersiapkan. Dan kembali kepada panitia untuk mempersiapkan panggung. Untuk mempersiapkan panggung guna untuk